Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Para siswa ingkang kula tresnani, mugia kasarasan kawilujengan dereng karharjan tansah tumurun dumateng kula lan para siswa sedaya. Wilujeng pepanggihan malih kalian kula Yuliardi wonten ing piwulangan basa Jawa. Namung saderengipun dipun wiwiti, monggo pepanggihan punika supados langkung barokah dipun awiti kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipun pirsani video menika ngantos ing pungkasan kanthi temen. Sumangga. Para siswa, dina iki Pak Guru arep menehi materi lanjutan yaiku babagan Rama, cerita Ramayana. Dek mbiyen wis tekan paragraf 3 nggih. Saniki paragraf ingkang angka selajengipun inggih menika paragraf sekawan. Tak wacane mengko para siswa nyemak ana ing bukune kaca 48. Dumugi wana Dandaka kala marica mewah wujud dados kidang kencana ingkang elok ing warni asisik emas ngelam-lami merakati kidang kala wau wirawiri sacelakipun tiang tetiga. Tak artekne langsung nggih, terjemahane yaiku sampainya di hutan Dandaka kala marica berubah wujud dadi menjadi ekor kidang kencana, yaitu kidang yang warnanya sangat elok indah, bersisik emas, sangat menarik hati. Kidang tadi berseliweran warawiri di sekitar ketiga orang, yaitu Dewi Sinta, Rama lan Lesmana. Banjur paragraf selanjutipun, paragraf gangsal. Dewi Sinta sumerep kabregasaning kidang tuwuh ing prentuling manah. Tuwuh ing prentuling manah kepengin ngingah kidang kencana kala wau. Rama kasuwun nyepengaken kidang ingkang ngane-anei saha memencutaken manah punika. Jadi Dewi Sinta melihat kidang tadi yang wirawiri tadi, kelincahan kidang itu menimbulkan tumbuhnya rasa suka, rasa cinta dalam hati Dewi Sinta. Dia ingin memelihara kidang kencana tadi. Rama diminta untuk menangkap kidang tersebut. Kidang yang aneh dan kidang yang membuat Dewi Sinta terpesona tadi. Paragraf selanjutipun, duh Raden, pangayomaning jiwa raga kula ing sak ngajenging netra wonten kidang elok ing warna inggih nembe sepisan punika kula sumerep wujuding kidang ingkang ulesipun kencana. Mendah
senengipun manah kula menawi saged ngingah kidang punika minangka panglipuring manah ing sak lebeting wana ingkang bawera punika. Aturipun Dewi Sinta. Artine Duh Raden, pangayomaning jiwa raga kula yang wahai engkau Raden yang menentramkan jiwa dan ragaku, yang menjaga jiwa ragaku di depan ing sak ngajenging di depan netra mata wonten kidang elok ing warna. Ada kidang yang sangat indah. Inggih nembe sepisan punika. Ya baru kali ini kula sumerep wujuding kidang ingkang ulesipun kencana. Saya melihat seekor kidang yang bulunya berwarna emas. Mendah senengipun, alangkah senangnya manah kula hati saya menawi saged ngingah kidang punika. Jikalau bisa memelihara kidang itu minangka panglipuring manah sebagai penghibur hati ing salebeting wana ingkang bawira punika di dalam hutan yang sangat lebat ini, sangat angker ini. Aturipun Dewi Sinta. Ucap Dewi Sinta. Lajeng selajengipun ing paragraf selajengipun Dewi sinten Raden Rama sumaur utawa ngendika yayi salumaing bumi saubenging langit tan ana kang ngembari tresnanipun kakang marang sliramu tanpa pepindhan. Labuh tresnaku marang sliramu saiki uga bakal tak wujudake pepinginanmu. Kidang kok karepake bakal tak cekel. Mula lilanono pun kakang linggar saking pakuwon. Ngendikane Raden Rama marang garwane. Sing artine tegese yayi. Yayi itu panggilan dari Rama ke Sinta sebagai panggilan sayang. Salumaing bumi sakubenging langit. Seluas bumi dan langit tidak tan ono kang ngembari, tidak ada yang menyamai tresnanipun kakang, cintanya kakang itu panggilan untuk kakak nggih Rama marang sliramu terhadap dirimu tanpa pepindhan, tidak ada perumpamaannya. Jadi terus cintanya Rama dan kepada Sinta niki tanpa terkira besarnya. Labuh tresnaku marang sliramu sebagai ungkapan cinta, sebagai bukti cinta kepada dirimu, saiki uga bakal tak wujudake pepinginanmu. Sekarang juga akan aku wujudkan keinginanmu. Kidang kok karepake bakal tak cekel. Kidang itu akan aku tangkap. Mula lilanono, maka izinkanlah pun kakang linggar saking pakuwon. Aku kakang kakak utawa kakang Rama pergi dari rumah ini tentu saja tujuannya untuk menangkap kidang tadi. Ngendikane Rama marang garwane, ucap Raden Rama kepada istrinya. Mekaten kalau mau Pak
sampun pikantuk sekawan paragraf nggih para siswa. Lanjutan saking cerita Ramayana ninging niki tasih kathah paragraf sing dereng diwaca. Insyaallah diwaca benjang minggu ngajeng nggih. Nah sakniki saderenge dipungkasi kados biasane wonten pitakonan sing kudu dijawab. Monggo diwaspadakake pitakonane. Pitakonane yaiku setunggal pitakonan mawon mengke dijawab wonten ing Google Classroom. Ditulis nama kelas dan nomor absen lajeng jawaban. Dene absen mengke saged nulis komentar ing YouTube menika nama kelas lan absen mawon jawabane mboten sah ditulis. Mengke jawabane ditulis wonten ing Google Classroom. Pertanyaane utawa pitakonane dirungokne apa tegese? Apa tegese? Kidang kang ulese kencana. Baleni apa tegese kidang kang ulese kencana. Setunggal pertanyaan mawon monggo dijawab nggih. Sakmenika kula pungkasi piwulangan basa Jawa wonten ing dinten menika. Menawi wonten lepating atur, Pak Guru nyuwun pangapunten. Monggo dipungkasi kanthi wawasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wasono bilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.